Musim panas bukan saja mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan manusia, tetapi juga mendatangkan bahaya tersendiri. Ketika inilah haiwan liar dan berbisa sering keluar mencari perlindungan di tempat yang lazimnya menjadi tumpuan manusia. Baru-baru ini, seekor ular tedung selar telah ditangkap ketika bersembunyi di dalam longkang di sebuah premis. Video tersebut tidak memperincikan lokasi kejadian, namun ia dipercayai berlaku di sebuah sekolah di bahagian utara Semenanjung Malaysia. Kecekapan dan tindakan pantas anggota yang berjaya menangkap reptilia terbabit meraih pujian ramai, malah rata-rata menarik nafas lega kerana tiada kejadian buruk yang berlaku kepada pelajar di sekolah tersebut. Pancu.